kejam banget sih kalau lagi sakit. Mama mutus. Mama yang jual, kamu cari tahu siapa orang yang sudah menjebak mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo BHSI Lovers. Kembali lagi bersama Mimin yang seperti biasa akan mengulas alur cerita dari sinetron buku harian seorang istri yang pastinya akan semakin seru dan menarik lagi untuk kita saksikan. Dimana sepertinya di episode nanti malam pun kejahatan Ika akan segera terungkap ya guys. Jika Ika lah yang sudah menjual tanah milik Nek Ratu, Nana yang mulai curiga karena dari tingkah Ika yang sangat mencurigakan, dan sepertinya Dewa pun akan segera mengusut kasus ini ya guys, yang pastinya di episode nanti malam pun akan semakin seru dan pastinya semakin membuat kita penasaran lagi untuk menantikan kelanjutannya. Tapi sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya bagi kalian yang baru bergabung, silakan untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe-nya terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel ini. Dimana terlihat di trailer untuk episode malam nanti, Fajar yang tidak suka dengan sikap Alia yang sudah mengancam klien di acara event Cahaya Nanda. Karena itu semua bisa merusak nama baik Cahaya Nanda ya guys. Dan dimana saat ini event pun masih berjalan, dimana Ibu Saras yang ikut bersama Rani untuk menyaksikan acara di event tersebut. Namun di situ Ibu Saras mengalami insiden ya guys, di mana Ibu Saras terserempet oleh motor yang sedang ada di acara balapan di sana. Lalu di sisi lain Ibu Parah yang belum tenang sebelum menemukan orang yang sudah menjual tanah milik Nek Ratu, Ibu Parah meminta Dewa untuk secepatnya menemukan orang tersebut. Ika yang mendengar pembicaraan antara Ibu Parah dan juga Dewa pun mulai panik dan ketakutan ya guys. Dan sepertinya Ika pun segera menghubungi Kevin dan memberitahu hal tersebut. Dan secara kebetulan Nana yang sudah curiga sejak lama, akhirnya kecurigaan pun semakin kuat dengan melihat tingkah dan kepanikan Ika ya guys. Dan sepertinya kejahatan Ika pun akan segera terbongkar, yang pastinya di episode nanti malam pun akan semakin seru dan pastinya semakin membuat kita penasaran lagi untuk menantikan kelanjutannya. Maka dari itu, saksikan terus sinetron buku harian seorang istri yang tayang setiap hari hanya di SCTV. Sekian ulasan dan sedikit prediksi untuk episode selanjutnya. Silakan tulis saran dan komentar kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk share dan selalu sukai videonya ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.